Kelompok Hizbullah Lebanon mengatakan pihaknya menembakkan roket ke pangkalan intelijen militer Israel di pinggiran kota Tel Aviv, Rabu 23 Oktober 2024. Hal ini menyusul serangan semalam Israel terhadap benteng kelompok itu di selatan Beirut, Lebanon. Pejuang Hizbullah meluncurkan serangan roket ke pangkalan Glilot milik unit intelijen militer di pinggiran kota Tel Aviv, dikata kelompok itu dalam sebuah pernyataan, Rabu, dilansir Arab News. Pernyataan Hizbullah merujuk pada pangkalan yang menjadi sasaran beberapa kali dalam beberapa hari terakhir. Dikatakan bahwa tembakan roket itu, sebagai respons terhadap serangan dan pembantaian yang dilakukan oleh musuh Zionis.